yang benda tu nampak they start nak grow up. I think 85-86. Dan benda macam ni kami bangun pagi, kami akan dubbing lah berapa banyak yang dapat kan, kita jual sampai ke luar negeri. So PKDD memang tetap minggu lah. Time tu tetap minggu mesti ada gig kat PKDD. Ini orang Malaysia boleh buat macam ni eh. Dan juga kalau kita tengok filem Pekik tadi, memang saya ingat inilah satu daripada dokumentari-dokumentari yang saya anggap sebagai dalam kategori kenegaraan juga, sebab dia menjadi satu apa tu, macam satu dokumen ya, satu dokumen pasal sejarah negara kita ni, tapi daripada angle perspektif muzik. Jadi untuk orang-orang muda dekat Malaysia ni, subculture ke apa-apa label yang kita bagi inilah, ini adalah satu proses di mana industri kreatif ini boleh dapat pembaharuan, darah baru lah pendek kata akan dimasukkan balik ke dalam arena kreatif industri. Actually Perkin ni adalah satu, I call it, ada satu tribute kepada pemuzik-pemuzik independent tempatan yang orang kata aktif sejak daripada lewat 80-an sampailah sekarang. So basically for me, bagi saya, pemuzik-pemuzik ni adalah those people yang orang cakap trigger movement pergerakan muzik underground ni, sampailah daripada orang tak nak dengar sampailah pada satu level menggegarkan industri muzik Malaysia. Harapan saya, those people yang into this kind of music mesti tonton. Sebab because this is consider macam satu documentation yang tak pernah lagi dibuat yang sebegini. And then at the same time, saya pun berharap orang-orang yang mungkin selama ini tertanya-tanya apa benda yang diorang ni nyanyikan, apa benda yang diorang ni memekik, oh deserve macam orang gila apa semua tu, at least diorang buka hati sikit nak tengok and then memahami apa sebenarnya yang diorang ni cuba sampaikan. Agaknya komposer-komposer marah dengan aku kot. Budak-budak feel ni pelik sikit. Dia orang death metal duduk dengan geng punk. Saya sangat bersyukur lah, alhamdulillah lah, sebab masa saya dapat tawaran tu pun masa time MCO memang tak ada job lah. Saya rasa ini baik ni, ada kerja ni tapi tak ada buat apa kan. So saya bersyukur lah, dalam masa yang sama saya pun nak lah kalau benda ni kita jadikan satu yang bermanfaat lah. Kita pun bukan apa pun sangat pun, sebab nak sharing je. Nak sharing kalau ikutkan Fatihah je, kisah-kisah lama ni kan. Tapi nak share, nak bagi tahu, okay, this is the struggle that we went through all these years kan, berapa lama, I mean the underground so-called scene ni kan. So alhamdulillah lah, akhirnya cerita-cerita yang kita dengar-dengar ni, yang macam sepoi bahasa tu, rupanya akhirnya ada cerita yang benar. So daripada sini kita akan dapat tahulah sejarah. Ini sejarah ni bang, sejarah music industry Malaysia ni. So alhamdulillah, saya terima kasih kepada Farik daripada Studio Pixel, sebab yalah ada keinginan nak buat benda, sebab saya kalau ikut saya pun nak buat barang tu tapi saya tak mampu. Saya cuma mampu buat lagu je. So alhamdulillah ada orang-orang macam ini yang nak meraihkan industri muzik tanah air kita. So kita, saya bagi saya bersyukurlah, sebab benda ni akan membawa ke, dia akan merentas ke zaman yang akan datang, bukan untuk kita yang ada sekarang ni. Jadi dalam masa sama tu dia menjadi satu sejarah lah. Dokumentari macam ni penting sebab at least orang-orang yang di luar sana tu yang tak pernah tahu pasal underground, ataupun yang tahu underground tapi tak tahu apa maksud underground, indie, independent label lah apa semua tu, at least dia faham apa tu benda yang bersangkutan dengan underground music, independent music. Sebenarnya benda ni bukan benda jahat pun. Benda ni cuma music yang movement yang kita anggapnya dulu macam satu benda yang tak elok, contoh black metal yang time dulu tahun 2000, habis tu kes berudak punk makan sampah, come on lah, benda ni bukan betul pun. So at least benda macam ni dia boleh tunjuk macam mana independent ataupun underground punya
movement bergerak dan secara tak langsung attitude dalam underground tu sendiri. Yeah, tak ada expectation macam sekarang. Those days, it's all about music. Music is first. Assalamualaikum, jangan lupa diri, tontonlah Pekit. Memfokuskan kepada subjek underground, indie dan muzik tempatan di Astro First bermula 1 April. 1 April lah, jangan lupa. Pekit. Pekit!